Anjir, 131. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? Akhirnya nih, ketemu jalan kering. Mungkin juga kalau mau plus nih, tempatnya nggak terlalu dingin. Cuman tidak, kalau aspalnya tenang gini, nggak banyak habisin itu kompon, bisa irit ban, irit karetnya. Keren. Kelak kita coba push start 100.
itu boh, mobil idaman. Oke, nanti kita jumpa di trek lurus ya teman-teman. Ada pohon tumbang. Waduh, kacau. Tumpang pohonnya bro. Tadi pas kita ambil tuh ada macet kan? Untung enggak gimana-gimana loh, masih bisa kontrol. Bang, makasih bang. Waduh. Sarapan. Wah, mini pot. Masih minum. Nggak tahu satu berapa tadi. Di depan aneh soalnya. Kacau deh. Gak tau satu berapa ini. Gokil, parah-parah. Ini banyak yang itu sih. Cornering gitu. Ini seru nih jalurnya nih. Seru parah sini. Asal enggak ada bekas solar nih. Kalau ada bekas solar selesai. Aduh, hujan. Enggak bisa cornering nih, Bos. Berani ya saya, ada bekas solar tuh.
jalanannya masih basah. Ngeri. Biasanya kan di sini kan 120, 100 berapa kan? Ini aku coba pelan-pelan sampai 60 lah. Ini biasa dalam konten TikTok nih. Wih, mantap teman-teman. Kita pelan-pelan hari ini, kali ini. Wah, banyak singgah nih orang-orang. Kita coba gel-gel nih. Wih, mantap. Kalau kalian tahu apa kalau di YouTube itu kalau di TikTok orang Kalimantan pasti tahu ini di mana. Mantap teman-teman. Oke lah, kita gas full. Ke satu. Wuh, keren, parah. Oh, sini punya solar nih. Tak bisa cornering di sini, parah, parah. Thank you.
katanya mau di sini. Jumpanya di sini. Iya, hancur. Cuman belum datang ya. Udah kayaknya. Udah ada MT tuh. Coba kita mutar. Muter-muter. Oh bukan, bukan dari Kemar. Kayaknya kita harus lanjut lagi lah. Kita di simpang Pak Mayam aja lah. Kita cari ada romang enggak ya, romang. Oh, meromang. Oke, kita coba berhenti di sini di simpang Pak Mayam nih. Mayam nih. Simpang Pak Mayam.
Oke, kita sudah sampai sini. Kita tunggu di sini aja lah, enggak usah sampai ke Tayam. Ini juga lumayan ya, 78 kilo dari rumah. Bensin udah sekarang. Gaspol terus. Kita konsumsi BBM-nya berapa? Nih, dapatnya 24,5 gara-gara main pus-pus nih. Ah, gila parah. Parah-parah. 78 kilo. Kita mau cari tempat kencing di mana ya? Tunggu Om Ramang dulu keluar dari itu. Nih. Awas mobil di belakang. gila. Mantap. Aku lagi tadi nelpon Om Romang tadi. Kok mau pakai sendal ya? Acur. Matikan lah, panas tuh. Iya, yang dimatikan langsung. Wih. Bukan enggak mobil turbo. Turbo nih. Makan turbo warna. Oh, mantap teman-teman. Oh. Ibu MT tadi. Di mana? Di benua ada bandit. Ada bandit. Apa? Ya bandit 400. Enggak jadi berhenti situ. Kami ketemu ZX dok sengok. Di simpang 2. Warna merah. Oh. Kencing tadi. Kencing di situ, numpuk kencing buat. Kencingnya di bawah sawit orang. Enggak apa, biar minyaknya minyak sawitnya bertambah. Ya apa? Karbohidratnya, proteinnya. Nah, gua ngomongin anjing nih. Ini kampung-kampung Dayak di pinggir-pinggir jalan nih. Jadi ini suasana di simpang Pak Mayam. Jaraknya 78 kilo dari kota Pontianak. 75 lah. Tapi di sekitar 78. Dia juga pakai MT 25 nih. Terlima 2022. Keren. Keren parah. Jadi Om Romang sudah di sini ya. Di simpang Pak Mayam. Dia penghuni sini. Mantap nih teman-teman. Kita lihat ada Om Oge termahal di Traga. Telaga ada MT25, ada CB150. Mantap. Apa? CBR. Nih. Aku yang lama kesini nih, mau 2 jam aku kesini. Hujan. Lepas hujan tuh kibau. Pak, ada kering gak? Maka ada jaket kayak gini. Jaket kau dulu mana? Aku ini suka suasananya, Pak, kalau gini nih. Benar aku.